Bunda-bunda hasil akhir, Bunda dengan adik bikin tumpeng nasi kuning. Bisanya hanya begini, Bunda nggak bisa lebih bagus lagi cara menghiasi bunga-bunganya. Nanti kita lanjut lagi ya Bunda, part yang kedua. Karena nanti habis maghrib baru kita ke sana. Dan ini sisa-sisanya ini kita masukkan di rantang-rantang untuk dibawa ke wosi. Sampai di sini dulu ya Bunda-bunda, video Bunda Lis mereview membuat nasi tumpeng untuk ulang tahunnya Mbak Uti yang ada di wosi. Nanti part kedua Bunda akan bikin lagi. Setelah habis maghrib Bunda akan menuju tempat tinggalnya Mbah Uti. Dan ini lumpia serta apemnya. Apem itu makanan kesukaan ya Bunda-bunda. Dan terima kasih bagi Bunda-bunda yang sudah menonton video Bunda Lis. Semoga panjang umur, banyak rezeki, dimudahkan segala urusannya, dan jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Assalamualaikum.